Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku yang disiwin sayangi, alhamdulillah kita sudah memasuki semester 2. Setelah kemarin kita bertemu pertama kali di Zoom meeting, nah kalian semua ikut ya. Kali ini kita akan belajar melalui video. Materi apa yang akan kita pelajari? Materi yang akan kita pelajari adalah sebuah teks yang bersumber dari sesuatu yang nyata, yaitu teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri dari apa saja dan bagaimana cara memahami teks tersebut? Nanti kita belajar bersama ya nak ya. Tapi sebelumnya, Miss Iwin akan kembali mengingatkan bahwa Indonesia dan dunia sekarang masih pandemi anak-anak. Kita harus bersabar dan tawakal. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan di air mengalir dengan sabun, dan jangan lupa jaga imunitas tubuh. Makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, dan cukup istirahat. Ya anak-anak ya, baik, selamat belajar. Nah anak-anak, setelah tadi Miss Iwin menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar materi pertama semester 2 di kelas 5, Miss Iwin akan menyampaikan lebih dalam tentang bagaimana kita bisa memahami teks eksplanasi. Namun sebelumnya mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, untuk bacaan eksplanasi yang akan kita pelajari adalah yang pertama memahami teks eksplanasi itu sendiri, yang kedua mencari kata kunci, dan ketiga membuat kesimpulan. Sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu tujuannya nak. Untuk apa kita belajar memahami teks eksplanasi ini? Yang pertama, supaya kamu dapat memahami teks eksplanasi. Yang kedua, kamu dapat mencari kata kunci setiap kalimat dalam paragraf. Dan yang terakhir, kamu dapat membuat kesimpulan paragraf tersebut. Anak-anakku, sebelum belajar lebih jauh tentang teks eksplanasi, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya teks eksplanasi itu. Teks eksplanasi adalah suatu teks yang berisi penjelasan tentang suatu peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, ada syarat wajib nih jika kalian ingin membuat teks eksplanasi, yaitu harus sesuai fakta atau kenyataan. Bagaimana strukturnya? Nah, struktur teks eksplanasi adalah 1. Pernyataan umum, 2. Berisi deretan penjelas, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Begitu ya nak ya. Nah selanjutnya, bagaimana cara memahami teks eksplanasi? Ada 2 cara nak, kamu boleh pilih yang mana. Yang pertama, menentukan kata kunci dari setiap kalimat. Yang kedua, kamu bisa menjawab pertanyaan teks, baik teks yang sudah kamu buat atau teks yang sudah disediakan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kata kunci? Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep yang digunakan sebagai kunci dan kode untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Kata kunci bisa diistilahkan kata yang menjadi inti sebuah kalimat. Nah, bagaimana cara mencarinya ya, Nak? Yang pertama adalah baca kalimat dengan cermat. Cermat itu berarti teliti ya nak ya. Setelah kalian baca, kemudian ambil kata-kata intinya saja, hilangkan kata-kata pelengkapnya. Nah selanjutnya, anak-anakku, ketika kita bertemu di Zoom meeting kemarin, di pertemuan yang pertama dan kedua, nah kamu sudah belajar tentang ini, mencari kata kunci paragraf. Yuk berlatih cari kata kunci teks di bawah ini. Setelah semua kata kunci kalian temukan, cocokkan dengan slide berikutnya ya. Baik, kira-kira bagaimana ini pemecahan masalahnya ya nak ya? Buat kalian yang belum bergabung dalam Zoom meeting waktu itu, yuk lebih memperhatikan lagi ya nak ya. Dari bacaan eksplanasi tersebut, kita bisa mencari kata kuncinya. Yang pertama adalah, untuk kalimat pertama, kata kuncinya sumber energi panas. Gitu. Kita kaitkan dengan kalimat berikutnya, yaitu sumber energi panas matahari. Nah, kalimat ketiga membicarakan tentang matahari. Kita ambil kata kuncinya, sumber energi panas terbesar.
Kamu boleh bilang juga matahari, itu juga boleh ya. Yang keempat, makhluk hidup memerlukan energi matahari. Ya, makhluk hidup ya ada tumbuhan, ada hewan, ya karena ada manusia juga. Yang kelima adalah kita kaitkan dengan sumber energi panas matahari tadi, nah energi panas matahari membantu proses fotosintesis. Nah kalimat yang terakhir, tentu saja kamu mengambil yang hasil fotosintesis dikaitkan dengan sumber energi, berarti hasil fotosintesis berfungsi atau menjadi sumber energi bagi makhluk hidup. Begitu ya nak ya, mudah bukan? Nanti kamu bisa berlatih dalam worksheet 1. Selanjutnya, cara mencari kesimpulan paragraf. Ini ada kaitannya nak, setelah kalian bisa mahir mencari kata kunci pada setiap kalimat dalam paragraf tersebut, karena paragraf kan harus koherensi, harus jadi satu pembicaraan, satu ide pokok, sehingga dibutuhkan kata kunci tersebut. Nah, kata-kata kunci yang sudah kamu temukan dan dirangkai itu namanya kesimpulan. Kita lihat nih, pengertian dari kesimpulan, yaitu kalimat yang diambil dari gagasan pemikiran yang tercapai pada akhir pembicaraan, atau dengan kata lain kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Jadi di akhir itu penulis akan memberikan kesimpulannya. Kalau tidak ada, kamu yang memberikan kesimpulan dengan cara merangkai kata kunci dalam paragraf tersebut. Nah, seperti ini nak, cara mencari kesimpulan paragraf. Yang pertama, cari kata kunci atau ide pokok pada tiap paragraf. Gitu ya nak ya, kalimat dalam paragraf itu. Nanti kalau teks kan terdiri dari beberapa paragraf, jadi kamu cari kata kuncinya. Kemudian kesimpulan diperoleh melalui proses penarikan pernyataan secara umum dari kalimat-kalimat fakta sebelumnya. Jadi itu kalimat-kalimat yang sudah kamu ketemukan dalam kata kunci tadi, yang dimaksud dengan kata kunci, jadikan satu sayang, itu namanya kesimpulan. Begitu ya nak. Selanjutnya, ini ada contoh nih, yuk kita berlatih mencari kesimpulan paragraf. Misalin bacakan ya nak ya, kamu perhatikan. Pengguna jasa angkutan udara dan laut di Balikpapan, Kalimantan Timur menuju ujung Bandung dan Surabaya pada musim liburan sekolah Juni-Juli 1996 mencapai puluhan ribu orang. Seluruh penerbangan dan pelayaran menuju Surabaya penuh dan pesanan tiket melonjak dari biasanya. Bagaimana? Kamu bisa mencari kesimpulannya? Bisa ya, nanti di kalimat yang pertama ini pastinya ada jasa angkutan udara. Lautnya harus ikut nak, ya laut juga. Kemudian pada musim liburan, ini juga hal yang penting karena kan ada musim biasa, ada musim liburan ya nak ya. Kemudian pelayaran ini apanya yang dibahas, yaitu tingkat tiketnya yang melonjak harganya ya nak ya. Apakah benar seperti itu? Mari kita lihat. Nah, ini jawabannya. Hal penting yang perlu kamu tahu yaitu angkutan udara dan laut, musim liburan, pesanan tiket melonjak. Sehingga kesimpulannya adalah tiket jasa angkutan, pesanan tiket jasa angkutan udara dan laut melonjak pada musim liburan. Seperti itu ya nak ya, mudah bukan? Nah, ini ada dua worksheet untuk kalian. Worksheet pertama sudah dibahas di Zoom meeting, begitu juga dengan worksheet kedua. Ini video penjelasan lebih lanjut saja ya nak ya. Baik, selanjutnya, terima kasih sudah belajar bersama Miss Iwin. Jika kalian menemui kesulitan dalam belajar, boleh menghubungi Miss Iwin di nomor 0896-595-50506 ya. Miss ulangi, 0896-595-50506. Itu di nomor Miss Iwin yang baru ya nak ya. Baik, sampai jumpa. Tetap semangat sayang ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.